beliau Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di dalam satu karya terbesar Ihya menegaskan bahwa kunci kebahagiaan adalah mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa pojok kampunge ora ono urip bahagia nek mboten kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek kepengin bahagia kudu kenal kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan dalam beberapa kajian, jika kita mengendaki perubahan dalam hidup, nek urip sampeyan ingin berubah, maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengubah pikiran. Pikiran ini butuh dirubah. Pikiran sing elek ayo dibuat. Pikiran sing negatif ayo dibuat. Karena pikiran melahirkan kenyataan. Kenyataan itu akan meluas dan menyebar. Apa yang Anda pikirkan, nopo sing sampean pikirno, akan menjadi kenyataan dalam diri Anda pada waktu yang sama. Mau saudara Muhammad, nek sampean pikirane api, insya Allah dadi wong api. Nek pikiran sampean elek, pesimis, insya Allah dadi wong elek dan pesimis. Atau pikiran sing api, apa yang Anda pikirkan akan menjadi kenyataan dalam diri Anda pada waktu yang sama. Maka belajarlah berpikir positif. Bismillah Muhammad. Insya Allah nek pikirannya positif, insya Allah akan menemukan kebaikan, akan menemukan kesuksesan. Ditoto karo Allah Subhanahu wa taala, diantarkan oleh kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.